Selamat siang guys. Nah, sekarang kita sudah berada di Bubu Jungle Resort nih guys. Kita rencananya akan makan siang di sini. Tujuan terakhir sebelum masing-masing kita kembali ke rumah kita masing-masing guys. Tempatnya cukup luas ya guys, Bubu Jungle Resort ini. Nah, itu dia di depannya guys, sudah kelihatan. Keren guys tempatnya. Agak menyempit jalanannya ke depan guys, tetapi cukuplah untuk satu mobil. Pemandangannya benar-benar luar biasa guys, luar biasa. Kita akan foto-foto di sana ya guys, pasti hasilnya bagus nanti. Kebetulan saat ini alhamdulillah hujan rintik mulai turun ya guys, tidak terlalu besar, hanya rintik saja. Semoga nanti hujannya tidak bertambah besar ya guys, biar kita bisa dengan leluasa menikmati pemandangan yang disuguhkan oleh restoran Bubu Jungle Resort ini. Kita serasa berada di dalam hutan nih guys. Kita hanya menapaki jalan setapak. Pas banget untuk hanya untuk satu mobil guys. Nah, kelihatannya kita sudah sampai nih guys. Mobil-mobil sudah terparkir rapi dan yuk kita akan mencari parkir dulu nih guys. Sudah rasa sudah tidak sabar untuk melihat seperti apa restoran ini ya guys. Selamat di mana kita? Bubu Resort. Benar-benar speechless mami nih guys melihat pemandangan di Bubu Jungle Resort ini. Kita sudah disuguhkan oleh kolam renang. Pertama kali masuk kita langsung disuguhi oleh kolam renang guys. Aduh, indah sekali kolam renangnya guys. Dengan ada beberapa ayunan digantung. Dan saat kita menatap ke atas itu ada seperti lingkaran guys. Kita bisa jalan di situ nanti guys. Nanti kita ke atas ya guys. Sekeliling kita pemandangan guys, oh, tidak hujan. Indah hutan guys, pohon-pohon saja yang ada. Ada bajai guys. Oke, kita ke lantai atas dulu nih guys ya, karena teman-teman komunitas kita yang lain sudah berada di atas. Ini lantai pertamanya nih guys, kita menuju ke lantai 2. Kita sekarang menuju ke lantai 2 guys. Siang mas. Oke. Kita sedang menaiki beberapa anak tangga menuju ke lantai 2 nih guys. Inilah dia penampakan lantai 2 restorannya guys. Benar-benar cozy dan nyaman tempatnya, dengan beberapa tempat bangku, ada yang di indoor dan di outdoor. Ini indoornya guys. Sekarang kita menuju ke outdoornya. Wow guys, pemandangannya wow, benar-benar indah guys dari sini. Asli guys, keren. Terhampar di depan mata kita guys, kolam renang yang tadi kita lihat di bawah dari atas tampak indah sekali guys. Dengan lingkaran tempat untuk kita berjalan, mungkin nanti kita akan ke sana ya guys. Dan itu guys, itu ada beberapa bubu guys. Nah, di dalam itu ada tempat tidur guys. Nah, itu namanya resort. Nah guys, itu disewakan untuk kita kalau kita mau menginap di sini. Untuk harganya teman-teman bisa browsing di Google ya. Klik ketik aja Bubu Jungle Resort guys.
Keren guys. Tadi kita mencoba untuk duduk di outdoornya guys, ternyata dingin guys. Apalagi ditambah dengan tiupan angin, menambah dingin jadinya guys udaranya. Jadi kita semua memilih untuk duduk di indoornya guys. Nah ini dia guys, pesanan pertama kita sudah datang, pizza guys. Dari penampakannya sih menggoda ya guys. Entahlah rasanya, nanti kita coba pizzanya guys. Kita sebenarnya makanan kita sudah datang guys. Pesanan kita ini datangnya cukup lama nih guys, entah kenapa ya guys. Restoran sebagus ini tetapi servisnya lama sekali. Kita ada kali beberapa, hampir setengah jam lah, sejam lah ya guys, menunggu makanan ini keluar, dan ternyata baru keluar. Itu pun baru pertama, baru pesanan pertama guys, baru pizza. Kita tadi ada pesan beberapa makanan. Nah ini dia pesanan kedua kita datang guys, satu-satu guys. Pizza kita habis, pesanan kedua datang. Ini tongseng daging guys. Tetapi dari penampakannya pedas ya guys, karena kelihatan sambalnya banyak sekali guys. Kita coba dulu yuk. Bener guys, ternyata tongseng ini rasanya pedas sekali. Nah ini dia guys, pesanan ketiga kita datang, pesanannya Abang Rifki guys. Burger nih guys, burger dengan topping kentang. Muka Papa Richard memerah guys, karena tongsengnya pedas sekali guys. Sepertinya kokinya memasukkan cabai rawitnya terlalu banyak, jadinya terlalu pedas. Alhasil tongsengnya tidak kita makan guys, karena benar-benar pedas rasanya guys, ketumpahan cabai rawit kayaknya guys tongseng kita ini. Teman-teman kita, komunitas kita pun sudah mulai gelisah nih guys, karena banyak ada pesanan mereka ini juga belum datang guys. Lama sekali guys pesanan makanannya tidak datang-datang. Papa.
kita sudah selesai makan nih guys. Jadi kita bayar dulu. Kasirnya di mana sih, Mbak? Di bawah ya. Iya, ha. Oke, ini lantai. Enggak, dia mau foto di sini enggak, Dek? Dek, foto di sini, Dek. Kalau yang bayar mau itu bayar. Mau kartu sama, Bang? Bang, bayar dulu. Belum. Di bawah. Yang di takeaway. Yang takeaway ya. View-nya guys. Keren guys. Sini guys. View-nya jadi kita muter sini ya guys. Keren guys. Wow. Yes. Anakku masih di atas fotonya. Oh, mau foto, oke. Jadi Bubu Jungle Resort ini letaknya berada di Ciwidey guys. Kalau kita sudah mengarah ke Soreang itu tidak terlalu jauh dari Soreang guys. Kita kurang lebih setengah jam lewat lah ya guys. View-nya jadi ada seperti di sini guys. Kita minum-minum di sini guys. Sediain ruangannya ini view-nya. Sawah-sawah guys, keren guys. Dan ini restoran tadi di lantai 2 itu kita makan nih guys. Oh, ini guys. Dan ini resortnya nih guys. Di bawah sana guys, resort. Anginnya cukup kencang di sini guys karena hujan pun rintik sudah mulai turun nih guys. Tambah dingin udara nih guys. Ada bajai di bawah guys. Untuk toiletnya ada di lantai 2 nih guys, di sebelah kiri. Oke guys, sekarang sudah saatnya kita turun nih guys. Kita menuruni anak tangga dulu yuk. Oke, nah guys, di sebelah kiri kita itu adalah kasirnya nih guys. Tempat kita membayar makanan kita. Dan di sebelah kanannya adalah pintu keluar. Kita keluar dulu guys. Kita lihat dulu di sini, kita foto-foto di samping kolam renang guys. Bajai. Bajai guys. Mereknya Vespa. Wow. Keren. Inilah penampakan di bawah restoran ini guys. Kita bisa berfoto ria di sini guys. Hai Tan. Tan Ketum itu guys. Tan Zahro. Hai Papa Richard lagi minta difotoin sama adik guys. Yuk kita foto-foto dulu sebelum kita meninggalkan restoran ini. Thank you.
hotel. Nah, kita sudah berada di tempat parkirnya nih guys. Jejeran mobil teman-teman komunitas kita sudah tersusun dan sudah siap-siap untuk kita berangkat. Rencananya sih abis dari sini kita langsung menuju ke tol guys. Oke guys, sekian perjalanan kita di Bumbu Jungle Resort ini. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel Mami Kiki Insight ini ya guys, agar Mami Kiki Insight terus semangat membuat video-video. Nantikan video kita berikutnya. Terima kasih. Dan sampai jumpa, salam sehat selalu. Bye.